ucapannya. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa rahmina maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang dihormati Tuan Kursi Majlis Ustaz Sulaiman Sulo, yang dikasihi Datuk Seri Tuan Guru Haji Awang Presiden PAS, yang dikasihi Cikgu Hasan Haji Ahmad Ketua Pengarah Pasti, dan yang dikasihi Haji Abu Wahid Bluk yang baru saja memberikan ucapan kepimpinan-kepimpinan Pasti dan PAS. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat sekalian, sama-sama kita panjatkan syukur kehadiratillah SWT dengan limpahan dan kurnia kita dapat mengadakan majlis makan malam sempena mengutip dana Pasti pada malam ini. Mudah-mudahan usaha kita pada malam ini mendapat tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bila sebut sekolah Pasti, ada orang yang tidak suka. Dia rasa tak sedap dengar, rasa benci dan sebagainya. Suka tak suka pun, macam disebut tadi, daripada tahun 80 sampai sekarang 31 tahun dah tetap berjalan terus. Dapat dana tak dapat dana, dapat bantuan tak dapat bantuan, nak kerja ni kerja agama. Kerja agama Nabi SAW janji dah terus akan berlangsung, akan berjalan sampai bila-bila. Macam-macam tekanan yang kita baca dalam surat khabar, boleh tahu cerita, tak ada masalah, terus berjalan. Macam saya sebut tadi, ada orang dia dengar sekolah Pasti, tak dia dengar. Dengar lagu tak apa. Dengar sekolah Pasti, sakit hati. Cari jalan dan sebagainya. Benda ni berlaku dalam masyarakat. Padahal pusat ni untuk asuh budak-budak sebagai tunas-tunas baru atas landasan platform Islam. Sakit hati. Macam disebut, sekolah Kristian dapat 100 juta. Kalau agama, dia anak kanak diri dia. Macam dia anak tak sah taras tu. Anak diri boleh tahan kira duduk di rumah ni. Dia buang tu. Dengar sekolah Pasti, ha, bahaya. Ekstrim dan sebagainya. Padahal budak-budak cek. Ha, itulah mihnah. Hak kita tepuk. Di mana-mana sajalah gerakan-gerakan Islam, bukan kat kita saja. Di Palestin, di Jordan, di Mesir, seluruh dunia. Daripada dulu sampai sekarang. Bila sebut orang Islam, sakit hati. Tapi bila nak mati, dia nak. Upacara ritual kematian dia, cara Islam. Macam tali bising. Buka, baca Quran. Namak, baca Quran. Tengah, beluli batin. Umat Melayu Malaysia ni gitu juga. Bila beranak, sibuk nak bang lah. Sibuk nak komat. Kalau bang saja tak komat, eh tak boleh. Kena komat. Tak boleh, tak komat. Kena komat semula. Padahal bang tu tak apa tau. Tak bang pun tak apa lagi. Pasal sunat. Tak boleh. Barang sunat mesti. Tengah letak bukang sekali. Bagian namak pula. Nak mati. Nak cari Islam pula ni. Tak imam boleh pergi di rumah. Tak apa pula. Ayah tu lah. Tak apa. Tahu nampak balik mata. Hak manusia ayah. Ayah hak ni ayah. Tajin lalu kot surah. Hak manusia ni tak ajar lagi. Tidak ajar lagi. Dia sibuk. Lalu saja. Lalu semua kot surah. Hak manusia. Oh. Nak kenal-kenal lah buah ni. Tak tahu nampak pelik boleh. Pergi tengok. Ha, bila tak mati, cari Tok Imam. Cari benda agama. Bila beranak, cari Tok Imam. Masa tengah segar, lawang ustaz, lawang tu guru, lawang Tok Imam. Nah, ha.